bertemu kita dalam Bicara Agro Aquaponik. Adakah ia boleh menghasilkan sumber tanaman, sumber baja kepada tanaman? Okey, yang ini kita tengok aquaponik labu air. Jom kita tengok. Okey, sebelum saya view labu air untuk aquaponik, subscribe dulu. Mana yang belum subscribe, subscribe sekarang supaya anda dapat video-video yang lebih menarik pada akan datang. Subscribe. Okey, sekarang ni kita view aquaponik labu air menggunakan sistem dash bucket. Yang ini sistem dash bucket. Dash bucket ni maksudnya dia ada dua lah. Satu takungan, satu lagi tempat kita letak medium. Di mana air saya buat ni air menitis, air menitis. Titisan air kepada media dan terus balik kepada sistem dan patah balik kepada sistem tenaga ikan. Yang menggunakan sistem dash bucket ni menggunakan air daripada sumber tangki ikan menggunakan sisa RS. Nampak air titis, tak perlu banyak, saya menitis je. Tapi sebenarnya kalau lagi menitis lagi laju lagi bagus. Cuma saya nak tunjuk pertumbuhan kepada pokok menggunakan sistem air baja ikan ni, aquaponik ni. Nampak labu air. Okey, melilit dah penuh lah. Okey, melilit penuh. Jadi maksudnya pertumbuhan pembesaran pokok ni menggunakan air baja ikan ni boleh lah. Boleh. Menjalar sampai ke sana. Menjalar sampai ke sini. Boleh. Dan sekarang ni adalah peringkat. Nah, peringkat apa? Wah, nampak ada buah. Bukan tu. Itu buah. Ini bunga dan buah. Dan bunga masih banyak. Bunga banyak lah. Okey. Yang pentingnya adalah sistem aquaponik ni yang sedang saya perhatikan ini untuk menggunakan sistem dash bucket boleh menghasilkan pertumbuhan pokok. Dan sekarang inilah proses pembesaran buah lah. Putih-putih buah tu dah ada. Putih-putih buah tu dah ada. Kalau kat sini pun banyak sebenarnya, cuma agak terselit sebab yang ini di atas para. Ini pun jangan runtuh dah lah. Tu nampak. Okey, terselit sikit. Nampak eh? Itu pun buah labu air. Okey, untuk pematian labu air ni setakat ni alhamdulillah telah menghasilkan putih lah. Putih, cuma kita jangka sampai dia matang lah buah labu air ni. Jadi sebenarnya sistem aquaponik ni pada pematian saya ni adalah ia juga memberikan baja kepada tanaman yang diperlukan. Biasa kita dengar baja ni apa? NPK lah. Tapi sekarang ni baja yang dihasilkan oleh ikan, bawah ni ikan, menggunakan sistem penapisan RS. Ini taki mechanical filter, biofilter dan something. Ikan, dan ikannya ialah ikan talapia dalam tu. Sekarang ni cuaca waktu dah agak lewat sebenarnya. Dah lebih petang, lewat dekat senja. Jadi ikan terampau. Tapi yang pentingnya bagi saya adalah keperluan air dipatuhi, analisa air perlu dibuat dan akhirnya menghasilkan nitrat kepada tanaman ini. Itu yang bagus. Dan insyaAllah saya akan kongsikan aquaponik ini pada, tak silap saya, ada jadualnya khusus nanti. Jadi kalau siapa yang berminat itu bolehlah aquaponik. Kita akan tengok aquaponik yang ini daripada labu air, sistem RS, dash bucket menghasilkan putih buah sekarang ni. Menarik juga sistem ni. Dan jumpa lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. Jumpa lagi.